Media yang sudah hadir hari ini, mohon maaf, saya Mei, perwakilan dari Hilda, yaitu WO untuk Febi dan Aja, meminta maaf kalau mewakili juga untuk Febi dan Aja tidak bisa menemani teman-teman media nih. Jadi kami memberikan beberapa, kalau teman-teman media ada pertanyaan, kami bisa menjawab seputar akad dan resepsi. Mbak, alasan tidak menemui teman-teman media apa ya? Alasannya karena pertama Febi itu jadwalnya padat banget mas. Jadi benar-benar kita mulai dari jam 4 pagi, Febi udah make up. Hari ini aja Febi masih ada foto studio dengan keluarga dan teman-temannya. Makanya sama sekali jadwalnya itu udah benar-benar full sampai acara resepsi. Makanya Febi minta maaf banget gak bisa ngomong sama teman-teman media. Mungkin setelah acara ini selesai ketemu Febi dan ajak di luar bisa bertanya kembali nih gitu. Di luar maksudnya? Kalau ketemu di luar nih Febi dan ajak lagi promo film Febinya, nanti bisa ditanya di situ. Ya. Untuk akadnya tadi jam berapa? Untuk akadnya sendiri kita mulai di jam 9 pagi. Untuk maharnya Mas Kalin ya? Untuk maharnya itu sendiri coba ya, saya nyontek dulu ya soalnya enggak hafal. Sendiri maharnya itu di 9 gram, ada $11 USD dan Rp2.024. Artinya ada nggak sih? Artinya sendiri sih memang untuk tanggal weddingnya aja sih, nggak ada arti yang khusus untuk Febi dan Aja. Yang menjadi saksi tadi mungkin? Untuk yang menjadi saksi sendiri itu ada Bapak Ahmad Gobel dari pihaknya sendiri. Untuk yang pihaknya Aja, kalau kita boleh tahu sebentar. Atau Dr. Anders Imam Widodo yang akan menjadi saksinya dari CPT. Mengundang berapa tamu, Mbak? Untuk di akad sih memang lebih ke keluarga inti dan keluarga besar yaitu di 150. Untuk di resepsi sendiri ada di 600 undangan. Kenapa di setertutup ini sih? Apa karena pasangannya Febi adalah seorang anggota dari kepolisian atau seperti apa? Betul, pastinya karena juga kan Ajat pasti untuk ngobrol di media kan juga belum pernah nih. Jadi memang buat pertama kali kan gak enak kalau tiba-tiba harus ngobrol di pernikahan. Makanya dari Febi dan Ajat minta kita mewakili sih. Tapi bukannya tertutup dengan media, makanya Febi bilang kalau Febi nanti ada promo di film berikutnya, nanti dari teman-teman media mau menanyakan tentang pernikahannya, pasti Febi akan ngobrol kok gitu. Cuma untuk hari ini memang karena jadwalnya penuh banget, Febi minta kita mewakili. Mbak, ini kan kabar gembira. Betul. Kenapa dari media Mbak? Gimana, Pak? Oke, dari pihak keluarga sendiri akan ada perwakilan nggak sih mungkin ya? Kemungkinan sih nggak ada, cuma kalau memang dari pihak keluarga mau juga pasti acaranya sampai malam banget nih. Makanya kita minta maaf sekali gitu untuk media-media. Otomatis kalau saya bisa bilang, kalau udah kita yang ngomong begini, kita minta maaf banget media boleh bubar. Karena kasihan banget nih kan kondisi di luar juga hujan gitu. Rangkaian acara resepsinya nanti mungkin seperti apa? Rangkaian acaranya ini mengusul tema Palembang sih. Jadi Febi akan menggunakan busana Palembang dan kebetulan Ajatnya menggunakan seragam. Dan nanti juga akan ada pedang pora. Resepsi jam berapa, Kak? 18.30 di sini. Di sini juga di ballroomnya Tribrata. Acara sampai jam 21.30 atau jam 10. Boleh tahu nggak sih list bridesmaid-nya sendiri mungkin? List bridesmaid-nya itu sejujurnya banyak sekali, ada 28 bridesmaid. Yang mungkin yang aku bisa sebutkan nih ada Jessica Mila, ada Enzi, ada Judy Kato. Mereka juga termasuk bridesmaid dari Febi. Sisanya memang Febi mengundang teman-teman dari sekolah dan kuliah. Oke. Ya, terima kasih.